Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah tampilan HP Android menjadi full komputer ya. Bisa pilih-pilih Windows 10, Vista Style, XP Style, Win 7, dan Android Style. Tentunya hanya 19 MB saja, full sampai akar. Simak terus videonya. Ini sudah diperbaiki dari virus dan terdetek oleh Play Store. Dianggap aplikasi berbahaya ya, sudah di bypass. Nah, kita langsung install dan size-nya ini 19 MB. Ini tembus sampai akar loh. Kalau install, tinggal kita buka ya. Nah, di sini centang aja semua dan lanjutkan. Nah, ini ya, masih versi yang lama, teman-teman. Memang sudah diperbaiki, tidak terdetek oleh Play Protect ya. Oke, ini support untuk Android 7 sampai Android 12. Nah, kita pilih yang ini. Silakan pilih default ya. Ini kayak tema, teman-teman, cuman dia tembus ke akar ya. Nah, kalian bisa pilih Vista, XP, Windows 7 dan Windows 10 ya. Nah, bisa kalian pilih yang horizontal, otomatis, contohnya seperti ini, dan ini fun. Banyak sekali pengaturan juga di sini ya teman-teman. Play system sound, dan untuk kunci juga ada di sini, kunci layar, bahkan password dan pola ya. Oke, di sini saya akan munculkan icon signal on frame. Nah, ini icon signal ya. Ini volume. Oke. Kita tekan lama teman-teman seperti ini dan dia akan muncul pop up seperti ini ya. Ini untuk memilih ukuran ini ya, pound. Bisa kita pilih ke hexadecimal contohnya seperti ini. Dia akan berubah menjadi kecil ya. Oke, coba lihat gesturnya seperti ini ya. Kita pilih yang Android. Nah, di sini tema juga ada, wallpaper, desktop. Ini untuk efek. Coba saya pilih yang ini. Nah, jadi akan berubah ya. Seperti ini teman-teman. Nah, jika tidak pakai OTG juga, dia akan ada muncul kursor ya, kursor seperti ini nih. Kalian tinggal download saja di sini teman-teman, di desktop icon dan efek ya, di mobil efek di sini. Oke, kita akan tes untuk internet ya. Di sini internet, sini kita akan hapus dulu yang ini teman-teman. Susah nih kalau pakai OTG. Nah, oke. Nah, bisa ya. Internet sudah bisa, tinggal kita pencariannya kata kuncinya yang benar ya. Kalau Google Google. Nah, di sini bisa diminimalis juga, teman-teman. Seperti ini ya, diperkecil. Namun pas saya perbaiki untuk virusnya, ini tidak bisa diperkecil, cuman bisa digeser-geser ruang ya. Ini bisa buka jendela lagi gitu ya. Tab kembali di sini adanya. Open new tab, new window ya. Nah, di sini juga bisa pakai jam tayang, teman-teman. Coba saya akan cari ya video-video saya. Nah, ada ya. Ke atasin dulu dan ngatur volumenya juga bisa di sini. Nah, ada suaranya ya. Coba kita minimis teman-teman seperti ini. Dia masih ada suara. Nah, di video kali ini kita bisa tambah lagi di sini teman. Oke, coba kita
Kembali dulu ya. Yang tadi apakah masih berputar? Masih ya, masih berputar. Ini kita kecilkan saja. Ini tidak berputar. Tidak bisa bersamaan berputar ya. Iya benar. Tidak bisa bersamaan ya, masih kalah sama Pimos. Oke, ini karena ini memang cuman ini ya, virtual, sama aja ini juga virtual. Virtual window buat Android ya. Oke, banyak ya, tinggal kalian atur-atur saja. Kelebihan dan kekurangannya silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali next video. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up.